kolaboratif. Di situ bagaimana kita diajar untuk menghargai. Kemarin-kemarin saya kalau orang ngomong, saya cuek saja. Tapi di situ saya pelajari, oh dari situ. Maksudnya kemarin sebelum saya ikut ini, kalau ada orang ngomong tidak sesuai dengan saya cuek. Tidak mau. Tapi setelah saya bilang, oh kalau kita ingin seperti ini berarti sudah, saya terima, saya lihat, saya dengar. Kan seperti itu, kita dengar, kita kasih timbal balik yang bagus. Saya bilang gitu. Yang jelas yang paling berkesan buat saya, dan alhamdulillah sudah saya terapkan. Saya bilang tadi sudah terapkan ya, kurang lebih 60% dampaknya ada dengan saya, itu saya terapkan, itu kolaboratif. Itu sangat berkesan buat saya. Seperti itu. Maksudnya karena di situ tidak ada bilang kau lebih tinggi, kau lebih pintar. Tidak. Yang intinya walaupun kau tinggi, walaupun kau pintar, walaupun apa, yang jelas satu saja, attitude-mu saling menghargai. Ilmu dibanding dengan pendidikan atau apa yang kau dapat gelar, itu yang paling mulia itu ilmu dan adab. Seperti itu. Alhamdulillah sejak saya ikut itu, apa sikap diam, lebih merendahkan diri, lebih saling menghargai diri sendiri, ya. Yang sebelum saya itu karena ngambil sebelum saya hargai orang lain, saya hargai diriku sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika orang lain ingin dihargai, terus dia tidak hargai saya, jadi saya harus hargai dulu diriku sendiri supaya orang bisa hargai saya seperti itu. Jadi jangan ketika saya tegur orang, saya tidak seperti yang saya ditegur. Maksudnya saya jarang masuk. Padahal saya tegur orang, ya, kenapa kamu jarang masuk? Jadi saya rubah dulu diriku, individuku. Baru saya bisa merubah orang lain. Mari kita ikut LKLB ini karena di dalam kita mengikuti LKLB ini, ya, kita banyak dapat ilmu dan pengalaman, terutama bagaimana saling kita saling menghargai, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, sebab kalau kita menghargai diri kita sendiri, pasti orang akan menghargai kita. Kalau kita menghargai orang lain, insya Allah semua jalan rejeki, jalan ilmu itu akan terbuka lebar, akan terbuka luas, dan perbedaan-perbedaan itu yang ada dalam kehidupan kita itu insya Allah tidak akan ada. Saya bilang seperti itu. Terus dengan ilmu yang kita dapatkan nanti insya Allah ketika kita mengikuti LKLB, insya Allah perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Itu sudah terjadi dalam diri saya sendiri. Dan alhamdulillah semoga ke depannya masih ada lagi pertemuan-pertemuan LKLB dengan materi-materi yang lebih menarik. Terima kasih.